Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa berkumpul di majelis ini di hari ke-24 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Jamaah sekalian, ada satu tamtsil yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, innal khayla idza syaraqat nihayatul midmar. Sesungguhnya kuda pacu apabila garis finis telah nampak, badalat qusara juhdiha, ia akan mengerahkan sisa tenaganya, ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, litafuzas siyaq, agar ia bisa memenangkan perlombaan itu. Jamaah sekalian, ini insting kuda pacu. Jadi kalau melihat garis finish, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa sampai ke garis finish itu. Kemudian kata Ibnu Jauzi, fala takunil khailu aftona minka. Maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas darimu. Jadi kalau kuda pacu melihat garis finis, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa sampai ke garis finis, harusnya kita orang-orang yang beriman ketika sudah terlihat garis finis Ramadan, maka seyogianya kita kerahkan seluruh kekuatan agar menjadi pemenang di bulan yang penuh dengan berkah ini. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan risalah saum Ramadan, memasuki bab yang terakhir yaitu sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Jamaah sekalian, ada 6 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari raya Idul Fitri. Yang pertama, disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, jamaah sekalian, yang saya cantumkan di buku ini adalah 2 asar
Atsar itu yang dinisbahkan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, atsar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang kedua, atsar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang mandi di hari raya ini. Saya bacakan ya beberapa hadisnya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Fukai bin Sa'ad radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wa yauman nahri wa yauma arafata wa kana al-faqiha ya'muru ahlahu bil ghusli fi hadhihi al-ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha dan hari Arafah. Dan Al-Faqih, ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari itu. Nah, jemaah sekalian, pada hadis ini, itu mandi pada hari raya Idul Fitri ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini hadis-hadisnya. Kalau yang dicantumkan di buku ini kan asar ya. Namun jemaah sekalian, kedua hadis tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Sunan Ibnu Majah. Namun, nah ini penjelasan jemaah sekalian. Kedua hadis tersebut lemah. Kedua hadis tersebut dhaif. Sehingga tidak dicantumkan di buku ini. Karena kedua hadis tersebut dhaif. Nah. Hadis yang pertama bersumber dari Al-Faqih bin Sa'ad. Nah, di dalamnya, di dalam rangkaian sanadnya itu terdapat perawi yang bernama Yusuf bin Khalid bin Umair. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa ia pendusta. Kemudian Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan ia adalah matruk. Maksudnya mesti ditinggalkan. Hadis pertama ini pun dinyatakan dhaif oleh Ibnu Mulaqin, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Az-Zahabi. Bahkan Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyebutkan hadis ini maudhu atau palsu. Ini hadis yang pertama tadi ya. Kemudian hadis yang kedua. Terdapat
dua orang perawi yang dinilai dhaif oleh Ibnu Hajar, yaitu Juwabarah bin Al-Mughallis dan Hajjaj bin Tamim. Nah, hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas ini pun dinilai dhaif oleh An-Nawawi, Al-Mizzi dan Az-Zahabi. Kemudian Ibnu Mulaqin dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi jamaah sekalian, kedua hadis tersebut ini dari sisi sanadnya ada cacat ya. Nah, namun jamaah sekalian, bukan berarti kontennya salah, kontennya tidak bisa dipakai. Jadi jamaah sekalian harus bisa dibedakan ya, antara lemah sanadnya dengan matannya. Jadi lemah sanad itu tidak secara otomatis matannya atau isi hadis itu kita buang. Enggak. Ya. Mengapa? Dicari dulu jalur riwayat lain yang sahih. Kontennya sama. Nah, kalau ada seperti itu, maka kandungan dari hadis tersebut pun tetap bisa dipakai. Nah, jamaah sekalian, dan penguat dari disunnahkannya mandi pada hari raya Idul Fitri adalah asar. Perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Nah, yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, redaksinya seperti ini. Sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli. Seseorang pernah bertanya pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengenai mandi. Kemudian kata beliau, "Ightasil kulla yaumin in syi'ta." Mandilah setiap hari jika kamu mau. Qala, faqala, maka ia bertanya, lal ghusla alladhi huwa al ghuslu, bukan maksudku. Maksudnya dia tidak bertanya tentang kapan saya harus mandi, tapi yang ditanyakan adalah manakah mandi yang dianjurkan. Ini kan kalau mandi biasa itu jamaah sekalian hukumnya mubah, Pak. Ya. Jadi jamaah sekalian mau mandi mau enggak, ya mubah, hukumnya mubah. Mau sekali, dua kali, tiga kali itu kan tergantung keperluan jamaah sekalian. Itu ya. Orang bisa mandi sehari sekali, ya Pak ya. Bisa sehari dua kali, bisa sehari tiga kali, tergantung keperluan. Kalau jamaah sekalian misalnya gini nih, subuh, ba'da subuh mandi, ya. Setelah itu kemudian beres-beres rumah. Ya Pak, beres-beres rumah, taman di depan, berkeringat. Ya, berkeringat. Selesai itu mandi lagi jamaah sekalian. Ya, udah gitu ada yang ngajak tenis meja. Ya Pak ya, main lagi jamaah sekalian. Sampai zuhur. Ya Pak ya, jelang zuhur mandi lagi. Itu bisa beberapa kali tergantung keperluan. Tapi kalau enggak kemana-mana, ya Pak ya. Di luar juga hujan rincik-rincik, Pak. Ya, gak pergi kemana-mana, tangga merah di rumah, ah. Mandi naga. Jadi ini mandi yang sifatnya ibah. Ya.
Tapi ada mandi yang wajib, ya. Misalnya seperti perempuan yang selesai menstruasi wajib mandinya, nggak boleh ditunda-tunda, ya. Pas dia yakin suci langsung bersuci. Gak misalnya gini nih, ya, jam 9 malam dicek nih, ya, ternyata sudah bersih. Ah, tanggung nanti aja mandinya subuh. Gak boleh. Mengapa? Karena masih ada waktu sholat. Dia wajib melaksanakan sholat. Ketika selesai, ya, suci, ya, ketika dia suci, itu sudah nempel kewajiban untuk melakukan sholat, gitu Pak. Walaupun nanti ikhtilaf ya di kalangan para fuqaha, apakah sholatnya itu dijama antara maghrib dengan isya atau kewajibannya hanya melaksanakan sholat isya saja. Nah, jadi nggak boleh dinantikan subuh baru mandi, isanya jadi nggak sholat ya mas kali. Nah, yang berikutnya ada mandi yang disunatkan, hukumnya sunat. Nah, di antara mandi yang disunatkan itu adalah mandi di hari raya. Nah, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan yaumal jumu'ati wa yauma arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Mandi pada hari Jumat. Ini kalau hari Jumat kita mandi ya. Bahkan hari Jumat itu ada dua aja mas kalian, para ulama itu. Pertama, ada yang menyatakan nadab sunat. Bagi orang yang setiap hari dia mandi, mandi, mandi. Nah, pas hari Jumat, mandinya itu menjadi sunat. Yang kedua, wajib. Bagi orang yang dari hari Sabtu sampai hari Kamis belum mandi. Jadi bagi yang dari hari Sabtu sampai hari Kamis gak mandi, maka hari Jumat itu wajib mandi. Nah, yang berikutnya adalah hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini jamaah sekalian, di hari Arafah ini bukan hanya sekedar bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah, ya Pak. Malah yang memungkinkan untuk mandi ini yang di sini jamaah sekalian. Kalau yang sedang berwukuf di Arafah ya antri jamaah sekalian. Bisa kebagian bisa enggak. Yang berikutnya hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi mandi di hari raya Idul Fitri itu sunat. Kalau sunat itu artinya ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggalkan gak mengapa. Berarti ketika kita mandi pada hari raya Idul Fitri, maka kita mendapatkan pahala. Karena itu mandi yang disunatkan. Nah jemaah sekalian, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Ya. Yang berikutnya adalah sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nafi mengatakan gini. Anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghdu ila al-musalla. Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat ke tanah lapang. Jadi sebelum berangkat ke tempat sholat. Nah jemaah sekalian, tempat sholat di hari Idul Fitri namanya Al-Musalla. Coba ya. Ini beda penggunaan Pak ya. Kalau musalla dalam hadis itu yang dimaksudkan adalah lapang yang dipakai pelaksanaan sholat
Idul Fitri adalah Idul Adha. Kalau di kita musalla itu masjid kecil, tajuknya banyak, langgar, sebut musalla. Padahal jamaah sekalian, masjid-masjid itu atau musalla-musalla itu namanya masjid juga jamaah sekalian. Ya. Masjid itu ada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, ada masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah, masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat itu yang di kita sering disebut dengan musalla. Padahal namanya masjid juga. Ya. Kalau musalla itu tanah lapang. Sehingga musalla itu sifatnya arbitrer ya, maksudnya sifatnya sementara, ya, temporer sifatnya. Ya. Kayak di sini kan kalau pelaksanaan sholat idnya kan di lapang ya, di lapang, di jalan, ya di jalan. Jadi tutup gitu ya. Kemudian pelaksanaan di situ. Nah itu namanya musalla, gitu. Sifatnya sementara, temporer, ya. Nah, jemaah sekalian, ada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam Hasyiah Al-Bajuri. Beliau berkata, ini penjelasan berkaitan dengan ini. Yang pertama, mandi hari raya ini berlaku bagi yang menghadiri sholat id ataupun tidak. Jadi ini berlaku baik bagi yang menghadiri sholat id ataupun tidak. Misalnya ada orang yang karena satu dan lain hal ada uzur ya. Dia tidak berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat id. Tetap dia dianjurkan untuk mandi. Yang kedua, mandi hari raya ini berlaku bagi yang merdeka atau budak, yang balig atau masih anak-anak. Mandi hari raya bertujuan untuk berpenampilan bagus pada hari raya. Ya Pak ya? Karena kan nanti di hari raya kita dianjurkan untuk memakai baju yang terbaik. Pak ya, baju yang terbaik. Masa pakai baju yang terbaik tapi badannya gak mandi kan gak matching sama sekali. Yang berikutnya, yang ketiga. Waktu awal mandi hari raya dari pertengahan malam, waktu akhirnya adalah dengan tenggelamnya matahari. Karena mandi ini disandarkan pada hari Id, di mana hari Id dikatakan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Jadi, jawab sekalian ya. Jadi mandi sehari itu sunat jawab sekalian ya. Mandi sehari itu sunat. Jadi kita bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, dalam rangka kan gini jamaah sekalian. Karena ini hari rayanya orang-orang yang beriman. Maka di hari raya itu jamaah sekalian, seyogianya kita jaga penampilannya sebagai bentuk apa? Kita senang, bergembira ya atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Gitu. Nah, jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, "Wa yustahabbu dzalika liman yahdhurus shalah wa liman lam yahdhur, li'anna al-qasda idharuz zinah wal jamal. Fa in lam yahdhur shalah ightasala lizinah wal jamal." Nah, ini Imam Nawawi juga menguatkan ini, mandi dianjurkan bagi orang yang hendak menghadiri sholat id dan bagi yang tidak menghadirinya. Tujuan mandi adalah menampakkan perhiasan dan keindahan. Sehingga bagi yang tidak menghadiri sholat id tetap dianjurkan mandi supaya menampakkan perhiasan dan keindahan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama. Kita masuk poin yang kedua.
yaitu berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil-'idaini wa yaumil jum'ati." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan juga digunakan pada hari Jumat. Nah, jemaah sekalian, inilah yang dianjurkan, ya, yaitu memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian baru, jemaah sekalian, ya, pakaian yang terbaik. Ya, bisa pakaian itu baru kita beli, atau sudah lama tapi masih jadi kojo lah ya. Masih jadi kojo. Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan poin kedua ini, perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan adab berpakaiannya. Gitu ya. Karena di hari raya Idul Fitri orang berpakaian, ya, karena pingin terlihat apa beda ya, terlihat istimewa, kadang adabnya dilanggar jemaah sekalian. Adabnya dilanggar. Yang pertama, kaum lelaki tidak boleh memakai sutra dan emas. Ya. Tidak boleh memakai sutra dan emas. Ini kan kadang jemaah sekalian gini nih. Di acara khitbah ya. Di acara khitbah. Kadang suka ngikutin budaya luar apa ya. Bukan budaya yang diajarkan dalam Islam dengan acara tukar cincin. Jadi yang perempuannya pakai cincin, yang laki-laki juga pakai cincin. Nah itu hindari ya, hindari. Karena emas itu tidak halal bagi laki-laki. Ya. Tidak halal bagi laki-laki. Bapak boleh beli emas. Ya Pak ya, boleh beli emas. Tapi hadiahkan emas itu pada istri Bapak. Ah, gitu. Semakin sering beli emas dan menghadiahkan istri senang. Nah, jemaah sekalian, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil kain sutra dan memegang dengan tangan kanannya, sedangkan emas dipegang dengan tangan kirinya. Lalu beliau berkata, "Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati." Sesungguhnya keduanya haram atas kaum lelaki dari umatku. Kalau perak gimana? Boleh kalau perak. Kalau besi gimana? Boleh besi. Yang kedua, sebaiknya kaum lelaki tidak memakai celana, sarung, gamis, ya, atau jubah melebihi mata kaki. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Kain yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Nah, larangan ini mendapatkan ancaman keras jika memakai pakaiannya dalam keadaan sombong. Syekh Al-Munawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Wal musabbil izarahu alladhi yatawwilu thawbahu wa yursilahu khuyala
ai biqasdil khuyala bikhilafihi la biqasdiha. Dan orang yang memanjangkan sarungnya, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan melepaskannya karena tujuan kesombongan, berbeda hukumnya bagi orang yang memanjangkannya bukan karena tujuan sombong. Jadi yang terlarang itu kalau khuyala, kalau ya isbalnya itu karena sombong. Tapi ya substansinya tidak berlebih-lebihan lah jemaah sekalian. Lagian kalau kita pakaian terlalu panjang kena najis lah jemaah sekalian. Gitu ya. Pakaian terlalu panjang kena najis. Yang ketiga, wanita muslimah hendaklah memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya. Dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbab pada kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhina min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allah ghafurur rahim. Wahai orang, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bagi perempuan ya, jadi tetap menutup aurat. Untuk perempuan itu jamaah sekalian, pertama kain yang digunakan itu tidak transparan. Ya, tidak transparan. Lebar si lebar jamaah sekalian, tapi carang sarua wae. Ya. Nah, kemudian carang sih enggak, tapi ngepas dengan lekuk tubuhnya. Itu pun enggak boleh gitu. Ya. Nah, para muslimah itu ya, mereka ya tetap terlihat rapi, bersih, ya apa ya? Dengan tetap menjaga aurat. Jadi tetap tertutup aurat. Kemudian pada surah An-Nur ayat ke-31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, yang dimaksud dengan yang biasa tampak darinya itu adalah wajah dan telapak tangan. Yang keempat, laki-laki muslim tidak boleh menggunakan busana muslimah dan wanita muslimah tidak boleh menggunakan busana laki-laki. Sekarang kan jamaah sekalian, orang itu apa ya, suka cari sensasi jamaah sekalian, ya, cari sensasi. Ya. Makanya ini kalau para desainer ya, para desainer. Ini kalau apa merancang pakaian itu harus jelas perbedaan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Jangan dibuat samar jamaah sekalian. kayak ini aja jamaah sekalian, kayak Teletubbies ya, Teletubbies. Teletubbies itu jamaah sekalian samar, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ternyata Teletubbies itu dibuat oleh kaum gay ya, oleh kaum LGBT. Nah. Kemudian jamaah sekalian, ini banyak orang tua apa? Ya, yang kerap kali mendandani
anak perempuannya itu dengan dandanan laki-laki. Atau mendandani anak laki-lakinya dengan dandanan perempuan. Gitu. Ya. Ini tidak boleh juga jemaah sekalian. Ya, tidak boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, kecuali karena kondisi-kondisi tertentu atau memang pakaian yang bisa digunakan oleh keduanya. Kita ambil contoh seperti sarung. Iya, ya? Sarung nih. Sarung ini kan bisa dipakai oleh laki-laki, bisa, ya. Kemudian oleh perempuan dipakai dabelan, Pak, ya. Dipakai dabelan ketika mereka melaksanakan sholat di rumah juga bisa. Jadi ada pakaian-pakaian yang bisa dipakai oleh keduanya. Maksudnya ini yang dimaksud adalah pakaian-pakaian yang spesifik ya mas kalian. Ya, kalau misalnya kayak jaket, ya, ya? Kayak jaket kayak gitu ya nggak apa-apa ya mas kalian. Ya, ulah jangan pakai jaket itu jaket saya laki-laki yang nggak boleh dipakai oleh istri. Ya nggak. Ya. Maksudnya yang sekali lagi yang spesifik. Kemudian yang kelima, hendaklah memulai memakai baju dari bagian kanan. Jadi kalau ketika pakai mulailah dari yang kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, menyisir, bersuci dan dalam segala perkara yang baik. Nah. Jadi kalau pakai baju mulailah dari yang kanan. Yang berikutnya, ini yang keenam. Hendaklah ketika memakai baju baru. Nah, ini di Idul Fitri ini ya, Pak. Baju baru. Ya. Biasanya sih dulu waktu kita anak-anak, Pak, ya. Jadi seakan memakai apa beli baju baru itu menjadi sebuah keharusan, ya, Pak, ya. Menjadi sebuah keharusan. Nah. Tapi kalau sudah seperti sekarang ini, jemaah sekalian, beli baju baru itu bukan hanya sekedar di Idul Fitri maksudnya, jemaah sekalian. Ya. Idul Fitri beli di hari yang pokoknya tiap momen. Nah, hendaklah ketika memakai baju baru, sorban baru, dan jenis pakaian lainnya yang baru. Jadi bisa sorbannya, bisa kopiahnya, ya Pak ya? Atau misalnya aksesoris yang lain apa? Sepatu, ya. Atau sarung gitu. Doanya begini. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Engkaulah yang telah memberikanku pakaian. Aku memohon kepadamu untuk meroleh kebaikannya. Dan kebaikan dari dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Dan keburukan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Ini doanya. Doa ketika kita memakai pakaian baru. Gitu. Adapun doa ketika mengenakan pakaian dalam keseharian. Nah, ini pakaian ya harian ya. Berarti pakaian yang biasa kita pakai bukan pakaian baru ya. Nah, maka doanya
Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Ini maksudnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rizki itu pada kita dengan atau tanpa ikhtiar yang dilakukan oleh kita pun. Jemaah sekalian, Allah Rabbul Alamin kerap kali menganugerahkan rizki itu pada kita. Nah, ini berkaitan dengan adab etika ketika kita berpakaian. Nah, jemaah sekalian, namun ada nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ini karena di hari raya Idul Fitri itu seringkali orang ya memakai pakaian baru, ya Pak. Maka jangan sampai ya mengecilkan hati orang-orang yang gak bisa membeli pakaian itu. Karena substansi Idul Fitri itu bukan pada pakaiannya. Sehingga beliau berkata, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Laisal aid liman tajammala bil libas war rukub, innamal aid liman ghufira lahu dzunub. Kata beliau, hari raya Id itu tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru. Hari raya Id itu diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah ketaatannya. Ia kadang anu teu puasa leuwih riuh tibatan anu puasa, jemaah sekalian. Jadi Id itu bukan soal baju baru. Tapi itu ketaatan yang bertambah. Bertambahnya ketaatan. Bukan ya ganti pakaian dengan pakaian yang baru. Jadi bagi ya kan setiap orang kondisinya beda-beda jemaah sekalian. Ada orang yang diberi kelapangan sehingga dia bisa membeli pakaian baru untuknya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Namun bisa jadi ada orang-orang yang sedang berada dalam kesempitan sehingga dia tidak bisa melakukan. Kemudian kata beliau, laisa da'id liman tajammala bil lisa'i war rukub. Ini itu bukan berarti memperbagus dengan pakaian dan kendaraan. Innamal aid liman ghufira lahu dzunub. Tapi itu adalah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, ada sebagian salafah ketika berada di satu Syawal ya, saat mereka berangkat untuk melaksanakan sholat Id, dia itu nangis jemaah sekalian. Ya, dia itu nangis. Nah, kemudian orang-orang kan bertanya, Pak. Ya, orang-orang bertanya, "Kamu ini kenapa nangis nih? Ini hari raya kita ini. Siugianya kita bergembira, siugianya kita senang." Kemudian orang salaf itu bilang begini jemaah sekalian. Benar, ini hari raya kita. Kita senang, kita bergembira. Tapi kalau saya, kata dia, saya di hari ini saya sedih. Mengapa? Sebab saya tidak tahu apakah amal yang saya lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Rabbul Alamin atau tidak. Jadi saya khawatir kalau amal-amal yang saya lakukan di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, jemaah sekalian, baru dua ya yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan ke poin ketiga dan berikutnya di bab terakhir ini ya. Karena kalau yang lampiran, yang doa-doa di bulan Ramadan, kemudian khutbah Idul Fitri itu kan hanya lampiran ya. Jadi insya Allah kita selesai sampai di bab 9 ini. Di hari Senin dan Selasa nanti saya uraikan kedua ini, termasuk juga
tambahan-tambahan ya. Nanti yang tambahan-tambahan nanti saya kirimkan ke Pak Ketua DKM ya. Ke Pak Ketua DKM nanti di share ke jamaah sekalian. Kan sudah ada grupnya kali Pak ya? Ada grupnya ya? Grup jamaahnya ada? Ada Pak ya? Kalau yang belum masuk grup ya nanti tinggal ini aja. Tinggal minta gabung ke grupnya. Nanti tambahan yang tadi saya share ya ke Pak Ketua DKM nanti disebarkan. Baik ya. Ini yang saya sampaikan di pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita bersua kembali di hari Senin dan Selasa ya. Insya Allah di waktu yang sama. Ya. Pesan saya, kita sedang berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Perpisahan kita dengan Ramadan ini makin dekat. Oleh karena itu, kata Ibnu Rajab, bagi siapa yang hari pertama, kedua, ketiga terus sampai hari terakhir ini bagus, maka sempurnakan dengan memperbagus di hari tersisa. Tapi bagi yang ngerasa, aduh saya pernah turun nih, maka fal yukhtimhu bil husna. Tutuplah Ramadan ini dengan kebaikan. Ya. Nah, jadi kita masih punya waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 6 hari lagi ya. 6 hari lagi. Insyaallah lebarannya sama ya, bertepatan dengan tanggal 10 April ya. Nah, oleh karena itu kita maksimalkan di 6 hari tersisa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa meraih kemenangan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.